الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مرسل صدر خمس مجلس يا مرومان دكتور سري دكتور هلمي بن حجي يحيى Timbalan Menteri Kesihatan dan Kesehatan Malaysia. Semua timbalan-timbalan pengarah kesihatan negeri selaku naik dan berdua majlis suka dan kebajikan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Semua pengarah-pengarah hospital, pegawai-pegawai kesihatan daerah, pegawai-pegawai pendidikan daerah, diberi jemputan warga kerja Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, datuk-datuk dan dinatik, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT, selawat dan salam buat tunjungan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama berada di majlis makan malam gemuruh jiwa semangat membara bagi tahun 2014 Majlis Sukan dan Kebajikan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Sebelum saya meneruskan ucapan, marilah kita sama-sama menzahirkan rasa sedih, simpati dan ucapan takziah kita kepada keluarga penumpang pesawat MH370 dengan sedekahkan Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan mengikut praktis atau ritual masing-masing bagi yang bukan beragama Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada yang berjumlah lebih kurang 28,000 orang merasa amat berbesar hati di atas kesudian yang berhormat Dato' Seri Dr. Hilmi bin Haji Yahya Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia kerana telah sudi menerima lamaran kami untuk hadir di majlis makan malam gemuruh jiwa semangat kepada pada tahun 2014 Majlis Sukan dan Kebajikan Jabatan Kesihatan Islam. Seperti kita sedia maklum, yang berhormat Dato' Sri begitu sibuk menjalankan tugas sebagai Timbalan Menteri Kesihatan. Namun begitu dalam kesibukan itu, yang berhormat Dato' Sri masih sempat meluangkan waktu untuk turut serta di majlis yang kita adakan pada malam ini. Ini selaras dengan slogan rakyat didahulukan, pencapaian utamakan. Untuk maklumat Datuk-Datuk dan Tuan-Tuan dan Perempuan sekalian, ini bukanlah kali pertama yang berhormat Datuk Seri Dr. Hilmi bin Haji Yahya datang ke Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Malah telah berulang kali Datuk Seri datang ke sini kerana tugas rasmi. Namun kami merasa amat terharu apabila yang berhormat Datuk Seri juga sudi hadir di majlis makan malam pada malam ini yang merupakan aktiviti yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Jabatan ini. Ini menunjukkan adanya keserasian atau chemistry antara Dato' Seri dengan saya, maaf bukan saya, dengan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Malah bukan itu saja, untuk maklumat Dato' dan Tuan-Tuan tonton dan perempuan sekian, yang berhormat Dato' Seri Dr. Hilmi bin Haji Yahya juga telah sudi untuk menaja sebahagian besar dari meja-meja yang kita jual pada malam ini. Terima kasih atas sokongan Dato' Seri. Kita bukan terima kasih banyak. Tidak lupa juga saya ingin mengalu-alukan kehadiran dijemputan yang terdiri daripada wakil-wakil dari syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan atau GLC, syarikat-syarikat korporat, datuk-datuk, datuk-datuk, tuan-tuan perempuan, warga kerja Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dari seluruh daerah yang hadir pada malam ini. Jutaan terima kasih atas sokongan semua dalam mencahayakan majlis kita pada malam ini. Yang berhormat Dato' Seri, Datuk-Datuk dan Datin Tuan-Tuan Perempuan sekalian, untuk maklumat pada hari ini sekian, tujuan kita menghadirkan majlis makan malam pada malam ini adalah untuk mengumpul dana
bagi membiayai perbelanjaan atlet kita kejohanan sukan Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan berlangsung di Melaka mulai 1 hingga 4 Mei 2014. Keseluruhan hasil kutipan dari penjualan meja-meja pada malam ini akan dimasukkan ke tabung Majlis Sukan dan Kebajikan Jabatan Kesihatan Islam. Memandangkan kos perbelanjaan untuk menghantar kontinjen di sukan ini agak besar, pelbagai usaha telah kita adakan untuk mendapatkan dana, termasuklah acara Oketon dan majlis yang kita anjurkan pada malam ini. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk dan Tengah-Tengah, tuan-tuan dan perempuan sekian, untuk makluman juga pada ketuhanan sukan Kementerian Kesihatan yang lepas yang telah diadakan di negeri Sabah pada tahun 2012, kontinjen Jabatan Kesihatan Islam menduduki tempat ke-9 di seluruh. Sebelum itu pula, kita hanya menduduki tempat ke-11. InsyaAllah, dengan slogan Gemuruh Jiwa Semangat Membara, kita akan berusaha untuk menduduki 5 tempat teratas pada kejohanan kali ini. Oleh itu, saya menyeru semua atlet-atlet untuk menunjukkan kesungguhan dan daya saing yang tinggi. Kita perlu berusaha dan memastikan agar hasrat ini tercapai dengan komitmen yang ditunjukkan oleh para atlet. InsyaAllah, saya yakin harapan ini akan menjadi kenyataan. Yang berhormat Datuk Seri, Datuk-Datuk dan Datuk-Datuk, sekian. Akhir kata, saya mewakili seluruh warga kerja Jabatan Kesihatan Selangor dan juga Majlis Sukan dan Kebajikan Jabatan Kesihatan Selangor, sekali lagi ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Hilmin Haji Yahya, Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, yang memberi sokongan moral dan juga kewangan kepada kita. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan, syarikat-syarikat korporat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan yang sudi menghulurkan bantuan kewangan untuk menjayakan majlis kita pada malam ini. Saya berharap sokongan datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan tidak terhenti di sini kerana kita akan terus menganjurkan pelbagai lain aktiviti untuk mengutip dana yang kelak akan digunakan untuk kebajikan warga kerja Jabatan Kesihatan di sana. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.